NASA mempunyai misi ambisius bernama Lucy yang akan mendatangi 8 asteroid yang berada di sabuk asteroid antara Jupiter dan Mars serta asteroid Trojan Purba. Asteroid Trojan merupakan asteroid dengan lintasan orbit yang sama seperti Jupiter mengitari Matahari. Misi penjelajah Lucy merupakan penelitian yang pertama kali meneliti asteroid tersebut dan juga yang pertama kali melakukan penerbangan ke bagian luar tata surya kita. Hasil penelitian ini disebut akan menambahkan sejumlah data baru yang membuat manusia dapat mengetahui lebih jelas tentang sejarah awal alam semesta. Pada misi ini, Lucy menargetkan beberapa jenis asteroid untuk diteliti, diantaranya tipe C atau asteroid purba yang terbuat dari tanah liat dan silikat, tipe D asteroid dengan reflektibilitas rendah yang kemungkinan kaya molekul organik, dan tipe P asteroid dengan albedo pantulan cahaya balik ke angkasa luar mini yang mungkin kaya molekul organik juga. Nama Lucy diambil dari nama fosil awal Australopithecine atau Humanoid yang berumur sekitar 3,2 juta tahun. Nama Lucy sendiri diambil dari lagu The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, yang mengiringi tim ekspedisi menggali fosil tersebut. Penemuan fosil Lucy disebut menjadi dasar pemahaman modern tentang evolusi manusia. Berdasarkan hal tersebut, NASA bertujuan menjadikan misi angkasa luar Lucy dapat berkontribusi memberikan pemahaman lebih tentang awal mula tata surya. Menurut Harold Lovision, peneliti utama dari Lucy di Institut Penelitian Southwest, dalam pernyataan NASA pada tahun 2017, asteroid-asteroid tersebut benar-benar seperti berlian di langit bagi ilmu pengetahuan, nilai yang diberikan sangat penting dalam memberikan pemahaman tentang pembentukan planet raksasa dan evolusi tata surya. Lucy dikabarkan akan meluncur pada Sabtu 16 Oktober dengan roket United Launch Alliance atau ULA Atlas V401. Peluncuran tersebut dilaksanakan di Kompleks Peluncuran Angkasa Luar 41 di Stasiun Angkatan Angkasa Luar Cape Canaveral, Florida selepas pukul 5.34 waktu setempat. Peluncuran ini dapat disaksikan melalui kanal-kanal yang dimiliki NASA seperti NASA Television, dan NASA Apps dan websitenya mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah peluncuran, Lucy dijadwalkan akan sampai di tujuan pertamanya asteroid 52246 Donald Johanson di sabuk asteroid pada April 2025.